aktivitas kita. Ajak bertemu, kemudian WA, capri dan sebagainya. Mas bisa ketemu, Mbak bisa ketemu dan sebagainya. Ini pasti nanti akan ada yang mengajak kita ke sana, ketemu dan sebagainya. Empat mata misalnya. Ternyata di dalam pertemuan itu kita dirayu dan sebagainya sehingga mempengaruhi konsistensi kita. Konsisten apa enggak kita ini? Punya integritas yang kuat apa tidak? Ketika semua calon nanti baik pilgub ini berusaha mempengaruhi kita. Kawan-kawan pasti dengar ketika kawan kita di Garut, ya, dan kawan-kawan semuanya sudah dengar kawan-kawan di Garut, baik itu Panwas maupun KPU, sama-sama tercoreng yang pertama jelas integritasnya, yang selanjutnya independensinya.